Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Denny Marcelo. Kali ini saya tidak membuat video di luar teman-teman ya, karena motor saya lagi ngambek alias ngadat dan tidak bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan karena overheat teman-teman ya. Kemarin saya buat ke Mojokerto itu air radiatornya tuh panas banget, terus tiba-tiba mati, nggak bisa jalan. Ternyata pagi tadi sudah saya cek, itu ternyata kuli mesin tercampur sama itu teman-teman ya, air radiator. Itu nggak tahu kenapa, saya juga nggak ngerti. Kali ini saya mau bahas ini teman-teman ya, sulitnya jadi YouTuber ya, dan bingung harus konten apa yang bagus untuk dilihat, konten apa yang bagus untuk diminati orang gitu teman-teman. Jadi itu yang membuat saya harus membahas ini teman-teman ya, meskipun nanti tidak ditonton pun juga nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting saya bisa berbagi dengan kalian semua. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Ya teman-teman, jadi gini teman-teman ya, dari awal memang channel saya ini membahas tentang itu teman-teman ya, tempat-tempat wisata, terus perjalanan kayak gitu teman-teman. Jadi kebetulan juga kemarin waktu saya mau giat-giatnya mau ambil video di tempat-tempat wisata ya, khususnya di kota Surabaya, itu Indonesia dilanda ini teman-teman, enggak Indonesia aja ya teman-teman, semua di seluruh negara, di semua negara mungkin diancam dengan virus corona teman-teman ya. Nah dari situ banyak tempat-tempat wisata itu ditutup teman-teman ya, enggak jauh-jauh, di Surabaya aja seperti di Pantai Ria Kenjeran, terus di jembatan Surabaya, di taman-taman di kota Surabaya itu ditutup semua teman-teman, jadi orang lain tidak bisa masuk. Nah dari situ teman-teman, itu pun waktu itu yang melihat pun video saya itu sangat sedikit ya, mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Nah waktu itu saya berpikir begini teman-teman, gimana kalau saya ambil video di terminal bus di Surabaya gitu kan, mungkin ide bagus juga. Ah, dari situ teman-teman, akhirnya saya coba, alhasil yang nonton tuh banyak teman-teman, jadi respon dari orang-orang itu bagus sekali. Waktu itu saya upload pertama kali itu judulnya itu ini teman-teman, apa, Surabaya, terminal Surabaya sepi kayak kuburan, itu pertama kali upload. Nah itu yang nonton banyak teman-teman, jadi saya ada rasa ini kebanggaan gitu teman-teman ya, senang gitu kan. Jadi saya berpikir, masa saya harus ambil video di terminal terus gitu kan, nggak ada yang tempat yang lain gitu kan. Jadi saya putuskan, oke, mungkin penontonnya suka apa ya, suka yang berbau bis-bis kayak gitu kan. Saya sih jujur, saya juga suka gitu kan, sama bus-bus itu saya suka teman-teman. Jadi jujur ya teman-teman ya, untuk mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu sangat-sangat sulit, apalagi sekarang YouTube mengeluarkan peraturan baru kan. Jadi untuk kita bisa dimonetisasi itu harus syaratnya itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber.
kan. Sekarang ini teman-teman ya, sehari saja kita dapat 5 subscriber aja. Itu saya rasa sangat-sangat berat. Kadang sehari saya enggak ada subscriber. Yeah, boy. Ada. Jadi memang butuh kesabaran. Nah, itu teman-teman ya, dari kesulitan-kesulitan itu mungkin kita harus lebih giat lagi dan lebih belajar lagi, mungkin dari ambil videonya, terus editingnya ya teman-teman ya. Jadi biar dapat nilai plus juga gitu kan. Nah, dari sisi itu teman-teman, saya harus belajar menikmati ini sebagai kreativitas kita gitu kan, jadikan sesuatu yang menyenangkan hati buat saya. Kalau saya sih jujur teman-teman ya, untuk membuat channel ini saya tujuannya hanya mengisi waktu-waktu saya nggak kerja, waktu luang, dan cari hiburan. Ya kalau mungkin dari teman-teman beranggapan saya harus mencari uang, itu ya jujur itu salah satunya teman-teman. Karena bagi saya kalau kita berpenghasilan dari YouTube, itu buat saya loh ya pribadi, itu adalah nilai plus dari kerja keras kita sebelumnya. Yang mungkin itu tadi teman-teman, kita harus mengejar jam tayang, 4000 jam tayang, harus bisa mendapatkan 1000 subscriber, itu sangat-sangat berat. Nah, kalau kita mendapatkan kompensasi dari YouTube, itu nilai plus buat saya. Atau mungkin kalian-kalian yang mungkin akan menjadi YouTuber membahas yang hal-hal yang lain, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya amini saja dan saya sabar saja teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kalian mau berkreativitas ya lakukan saja dulu teman-teman ya, yang terbaik bagus menurut kalian ya. Untuk jelek atau tidaknya itu nanti kita bisa mengoreksi dari orang-orang lain kan. Mungkin nanti video teman-teman di komen orang, bang kurang ini, bang kurang ini, mas kurang ini, nah gitu. Jadi kita bisa ngoreksi dari situ teman-teman, apa ya kekurangan kita gitu kan. Jadi di pembahasan ini teman-teman ya, saya minta pendapat dari kalian, channel saya ini diisi konten apa gitu teman-teman, menurut kalian yang cocok, itu aja sih. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, saya ambil salah satu, misalkan A, saya harus bahas konten A. Kalau ada saran yang B, saya harus bahas konten B, C, dan seterusnya itu teman-teman. Jadi tidak tercampur aduk ya, itu kan. Jadi antara video-video itu real, antara A ya A itu kan, tidak tercampur-campur gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini saya intinya berusaha saja teman-teman ya, berusaha yang terbaik gitu teman-teman. Karena jujur saja sangat berat berbuso mengejar 4000 jam tayang, terus mendapatkan 1000 subscriber, itu berat sekali. Karena ya boro-boro dapat 5 sehari teman-teman, satu aja enggak ada subscriber, cuman jam tayang aja yang nonton itu bertambah, yang nonton video-video saya itu bertambah gitu teman-teman. Jadi kalau subscribernya itu masih bisa dihitung dengan jari ya, mungkin sekarang ada 95 atau berapa gitu, enggak sampai 100, belum ada ya. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman semua ya, kita saling sharing aja teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini kalian like, kalau kalian tidak suka video ini kalian dislike aja, gampang kan ya teman-teman. Biarpun
video itu kalian jelek, biarpun videomu itu tidak berkualitas, ya terus saja teman-teman, terus saja berusaha ya. Yang penting yang kalian upload ke YouTube itu murni video kalian sendiri, tidak hasil jiplak ngambil punya orang lain ya, entah itu ngambil dari internet atau dari Google atau dari mana lah, yang penting itu real video kalian. Mudah-mudahan itu jalan terbaik buat kalian yang menjadi YouTuber ya. Terus ini teman-teman, bahas apa lagi ya, misalkan video kalian ingin yang lebih bagus dan lebih bagus ya, tidak usah memaksakan. Kalau memang peralatan itu masih tidak ada, teman-temannya saya sendiri juga ngerekam ini ya, ngerekam hari ini, kali ini saya memakai HP handphone. Dan untuk biasa kamera saya buat vlog-vlog itu memang kemarin beli, tapi tertipu teman-teman ya, bukan itu yang saya inginkan. Itu kamera apaan itu ya, ya sempat saya upload juga teman-teman kemarinnya, seperti itu kameranya, kamera action ya, jadi bukan itu. Jadi kita nikmati apa aja yang ada sekarang ini teman-teman ya, mungkin nanti bisa menghasilkan yang terbaik buat kita dan semua orang yang menonton video kita merasa puas gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, ingat subscribe itu gratis, tidak bayar teman-teman ya. Terus like, komen, dan tekan icon loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you teman-teman, terima kasih, dah.